Kembali lagi dalam review aku adalah Ray. Aku nak review film yang berjudul I Know What You Did Last Summer. Film ni cerita berkatakan film lama, agak lama. Aku pasang film ni pun dalam store, dalam store Hit Movies. Aku pasang ada satu minah ni cute lah, so aku teringin. Dan dia buat aku bertajuk tu, aku nampak filem ni menceritakan tentang slasher ataupun serial killer, horror serial killer punya. So aku nak tahu macam mana cerita ni jalan, macam mana cerita ni menceritakan kisah berdasarkan tajuk tu. So dalam tajuk filem ni mana kena mengenai kisah dalam filem ni yang menggambarkan serial killer, seorang pembunuh. Filem ni dikeluarkan pada Oktober 17, 1997. Tahun tu memang aku tak lahir lagi lah. Aku boleh katakan aku minat filem-filem lama juga. Ada filem-filem lama best, filem seram ke, filem romantik ataupun action yang best. Tapi berdasarkan filem lama yang horror tentang pembunuh, banyak dulu-dulu. Nanti aku tersentuh apa yang aku tak suka sangat lah. Dan nampak klise dalam semua filem English tentang slasher and serial killer. Aku nak perkenalkan karakter dalam filem ni. Karakter dalam filem ni ada 5 orang yang screen time dia ada. Karakter pertama adalah bernama Julie James, kedua Helen Silvers, and Ray, seterusnya Barry and Max. Pergi kepada genre filem ni. Genre filem ni aku dah sebut tadi, iaitu genre slasher. Okay. Aku akan beritahu filem ni typical horror slasher or serial killer, typical English punya movie. Kau pernah tengok slasher filem-filem lain, boleh katakan sama lah. Boleh katakan ada sama sedikit dalam filem I Know What You Did Last Summer. Sebab apa, seperti apa sebab aku kata filem ni typical, sebab aku pun pernah tengok scene-scene apa yang ada dalam I Know What You Did Last Summer ni. Ada scene yang sama seperti filem Friday the 3rd, Nightmare at Elm Street, yang bunuh dalam mimpi tu. Lepas tu Halloween, macam tu. Okay, sinopsis dalam filem ni, ada 4 remaja ni, 2 lelaki dan 2 perempuan. Aku boleh katakan 4 orang-orang lah. Dia orang ni pergi ke party dalam masa kita lah, 4 orang-orang. Okay. Dia orang ni pergi ke party liar pada petang tu. Pergi ke party liar ramai-ramai untuk musim panas dia orang lah. Pada masa tu musim panas, dalam masa ni sama. Okay, diorang pergi berparti, enjoy semua yang pak mau dan pasangan diorang. And boleh dikatakan itu adalah last year diorang. Lepas tu diorang dah habis sekolah dan then pergi ke college. Ada satu pasangan ni rasa sedih lah untuk berpisah. Okay, sebab diorang ni tak ada plan untuk pergi college tu, sama-sama college. Ada yang nak pergi ke college ni, tempat ni, so jalan yang berbeza. Yang pasangan tu rasa bersedia sebab berpisah dan tak berjumpa dengan pasangan diorang ni. And after diorang habis party tu, dia ada langgar satu orang dan tak datang dari mana. Tiba-tiba pada remaja ni terlanggar satu orang, dia lalu ataupun aku rasa dia datang dari atas tau. Pada waktu tu pada remaja ni dalam kereta, tengah bawa kereta lah, yang terlanggar tu, dia orang dah langgar satu orang tu, dia dah terlanggar, dia tak sengaja lah. Okay, sebelum dia orang langgar tu, ada satu karakter ni nama Barry, kawan dia orang, dia duduk belakang lah dengan mak order yang memandu tu, Ray, nama Ray. Yang sebelah tu Judy, girlfriend dia.
Ray memang tu dalam keadaan yang normal lah, tak mabuk, memang mabuk belakang. Dan tiba-tiba Barry ni, sebelum Barry buat hal, dia dengar lagu, romantik lagu lah. Dan Barry ni dah mabuk apa semua, tekan radio tu tukar lagu pada metal. Wow, habisin keluar dah, sebab kereta diorang ada bumbung belum buka. So Barry keluar kepala menyanyi semua. Dan tengah-tengah perjalanan tangga pang, sebab dia langgar, Barry jatuhkan botol arak tu. Dia jatuhkan botol arak tu yang buatkan Ray kacau bilau. Dia ni kotor semua pang. Dan Barry yang aku pelik ni, dia dalam keadaan mabuk, dia boleh sedar ada orang dekat depan tu. Mungkin separuh mabuk lah aku katakan. Dia sedar yang tangga pang, arti dia orang dah kena angka tu. Dia orang panik lah, weh, kita dah bunuh orang ke ni? Ada seorang tu, kawan kata pula, kita tak sengaja, kita kena patut report polis. Seorang lagi kata, kita tak patut report polis, nanti polis tak percaya kita ni tak sengaja ataupun sebab dia orang. Dalam kereta dia orang dah terlepas air arak. Yang kadang aku cakap pun, yang pemandu tu tak minum air, tak mabuk, polis pun bukan boleh percaya. Dalam pemikiran empat remaja di masa itu, kalau polis datang pun, kemungkinan polis tak akan percaya 100% lah yang memandu tu tak mabuk. Macam mana percaya, sebab kamera pun tak ada, tak ada saksi. Walaupun kawan-kawan dia, polis pun tak akan percaya. Walaupun pemandu, walaupun orang itu pemandu kita tu tadi sebelum langgar tak mabuk pun. So bila polis datang, kemungkinan susah untuk polis tu percaya 100% lah. Okay, pergi kepada pertengahan filem ni. Pertengahan filem ni, dia mencuba perkenalkan ataupun helah jadi satu orang ni, kita kenal siapa dia, bagi satu surat yang bertulis "I know what you did last summer." Okay, dalam surat tu betul tulis macam tu. Dan so, orang yang dapat surat tu adalah Judy. Dia dapat surat tu, dia tak tahu siapa hantar. And bila dia dapat surat tu, dia fikir ada orang tengok, ada orang nampak perbuatan dia orang pada malam dalam balik daripada parti dia tu. So dia pun jadi gambar, dia pergi jumpa kawan-kawan. And masa dia dapat surat tu, dia dah bagi tahu after one year daripada kejadian yang telah berlaku. And walaupun sebab setahun, Julie ni dapat mimpi gini dan tak boleh tidur sebab apa yang dia orang, kawan-kawan dia yang telah buat sebelum ni pada malam last summer tu. Dia asyik terfikir, terbayang dan tak boleh tidur. So bila dapat surat tu, dia gambar, dia jumpa kawan dia, beritahu Barry, beritahu siapa lagi, Helen kawan dia, beritahu, "Eh, aku dapat surat ni, kau rasa siapa nampak?" Yang Barry ni relax lah, kata orang bagi prank lah tu, sebab banyak benda kita buat lah sama, takkan benda yang, takkan perkara yang membunuh tu juga yang kau fikir kan. Barry cakap macam tu dekat dulu. Dan dekat ending pula, ada satu kereta nama Ray tu membuat kawan-kawan dia keliru, sebab Ray ni tak banyak screen time dia, dan kawan-kawan dia jadi keliru. Why diorang ni kena bahan dengan seorang yang misteri tak yang diorang tak tahu tu? Tapi padahal Ray senyap pada apa berlaku. Diorang tiga dapat banyak perkara yang aneh kan, banyak perkara yang berlaku pada diri diorang, kena kianat, kena kacau. And Ray dia beritahu kawan-kawan dia, dia hanya dapat sepucuk surat je. So mustahil lah bagi kawan dia orang untuk percaya. Banyaklah aku kata isu salah faham, isu tak percaya tu muncul, masih buat teori kan. So diorang tetap kena bersama yang cari siapa pelaku ataupun orang misteri yang hantar surat tu.
bila sama cari online, cari ke rumah orang yang dia orang bunuh tu dengan tak sengaja pergi menghubung macam tu. Aku pergi ke part yang aku tak suka. Sini kebiasaan mana-mana aku tengok lah seri kena ni. Kalau nak bunuh, kenapa mesti jalan perlahan gila-gila? Kenapa dia kena berjalan perlahan gila-gila mengarut pun? Aku tak faham why diorang kena letak karakter macam tu. Sepatutnya lebih mari diorang letak scene natural cut scene tau. Kalau jadi seri kena, kalau taklah scene tu bagi natural bergerakan tu, tak payahlah terlalu slow. Aku bengar sebab benda tu dah sama lah. Benda tu berulang-ulang tengok setiap filem. Kau buatlah scene natural, kau jalan tu laju sedikit, nampak macam kau betul-betul nak bunuh ke. Ni ibarat kau nak bermain dengan mangsa yang kau nak bunuh. So rasa macam tak kena lah. Barulah kita rasa penonton ni rasa tengok serikili tu betul-betul menakutkan. Kejar dengan betul-betul laju, pengau kan, rasa jiwa bunuh tu ada. Ni kau nak bunuh tapi kau perlahan gila tau. Jalan tu perlahan. Aku fikir kau nak bunuh tu kau nak main. Tapi pada dasarnya bila kau dah dapat tangkap, kau nak bunuh. Dan lagi satu pula aku nampak mangsa yang dikejar tu. Kenapa kau dah kena kejar? Kau dah dapat lari dari jauh lah dalam film ni. Lepas tu kau terdengar bunyi yang menarik diri kau, kau berhenti. Warna bakar, kau berhenti. Ini menunjukkan kau nak lari daripada kematian. Pada yang sama, kau menunggu kematian datang tarik yang engkau. Eh, sial lah. Tengok. Hei, dia rasa geram ni lah. Aku tak tahu. Filmnya memang macam ni lah. Rasa filmnya patut gempak. Patut isi isu. Maksud isi elemen real, elemen natural tu. Oh my god. Okay, puntuk ending filmnya ni. Klise gila ending ni lah. Aku rasa movie dalam pada zaman-zaman 90-an tu semua sama kot. Kalau buat seri kena ni, seri kena tu dah mati, tiba-tiba hidup lagi. Lepas tu buat scene jump scare. Okay, walaupun aku dalam ending ni aku cerita, aku nak explain, aku nak beritahu, terlupa pula pasal jump scare dalam film ni. Dalam film ni jump scare aku rasa hampir tak ada tu. Dan ada pun dengan tak pas, dengan aku tak beritahu lah. Aku just tengok-tengok pandang tempat lain. Lepas tu tengok-tengok pun macam tu je jump scare. Aku boleh kata dalam filem ni satu scene je jump scare. Itu pun tak cukup seram lah. Walaupun aku cerita hantu. So ending dia, oh, klise lah. Klise typical benda kau dah tengok lah. Mungkin cerita lama dulu macam tu, dia meneruskan benda yang sama kan. Aku faham walaupun filem lama aku, pada masa gini pun kita dah tengok benda tu dah banyak berlaku. So aku tak tahu nak aku puji ke benda filem ni aku. Ini filem yang aku kritik lah. Bahan kau-kau aku boleh bagi makan dalam filem ni. Dia maka dia paling tu ni boleh katakan dia ibarat aku dalam 30%. Kalau bintang aku bagi 2 bintang, tapi aku bagi maka D untuk filem ni.